Assalamualaikum guys, masih bareng channel Agung Dombanya guys. Saat ini saya berada di Pasar Hewan Maja yang lokasi di Desa Maja Utara, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Pasar Maja buka tiap hari Selasa dan Jumat dari pukul 6 sampai pukul 10 pagi. Situasi di Pasar Majanya ini lagi ramai dengan domba-domba betina sama domba-domba jantan. Terutama domba-domba betinanya, domba-domba yang untuk siap sembelih. Seperti domba-domba yang bajir yang sudah tidak produksi nih guys. Ramai sekali. Nah ini domba-domba jantannya juga lagi ramai nih guys. Karena untuk persiapan Idul Adhanya nih. Karena yang saya dengar informasi bahwa setelah pasca Idul Fitrinya domba ini harganya naik. Nah kita akan update harga di Pasar Majanya terkait dengan harga saat ini yang menjelang Idul Fitrinya ya guys. Nah kita lihat nih situasi di Pasar Majanya nih, ramai. Nah ini dombanya sudah ada yang sudah diangkut di dalam mobil nih guys. Ramai sekali. Nah kita akan ke Kang Yogi di dombanya nih. Nah. Assalamualaikum Kang Yogi. Bawa berapa ekor Kang Yogi? Ya tinggal 3 mas. Oh tinggal 3 ekor, ini harga berapa Kang? Yang ini? Ya. Sekarang itu 46 mas. 4.600.000, umur berapa Kang ini Kang Yogi? Udah tua, udah nyampe 3 tahunan. Oh 3 tahunan nih guys. Nah ini 4.600.000 di lapaknya Kang Yoginya nih guys. Nah yang ini Kang? Yang itu 38. Nah ini 3.800.000, umur udah masuk Kang? 1 tahun. 1 tahun nih guys. Tanduknya bagus, posturnya bersih, panjang. Nah, anu ya Kang? Itu 375. 3.750. Udah umur juga, udah masuk. Udah masuk. Nah, itu udah. Cukup umur nih. Gimana nih Kang? Mendekati bulan apa Idul Fitri nih? Alhamdulillah ada peningkatan. Ada peningkatan ya? Harga gimana? Bagus atau gimana Kang? Bagus. Mulai naik ya? Iya, mulai naik. Oke. Ya udah, moga-moga berkah, semoga laris manis ya Kang ya. Eh Kang Yogi nuhun ya, mangga. Assalamualaikum. Nah itu guys, kita setelah tadi di lapaknya Kang Yogi, yang dombanya domba yang kelas, yang harganya harga berkualitas lah, tinggi lah guys. Seperti diketahui di channel Agung Dombanya ini, yang kita tanyain itu, beliau-beliau itu adalah peternak langsung atau penjual langsung di lapak, di Pasar Majanya nih guys. Nah ini kita ketemu dengan Kang Yepinya. Assalamualaikum Kang Yepi. Assalamualaikum. Umat sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah. Harga seberapa nih Kang? Yang ini? Nah, ini harga 36. Ini 3.600.000, umur seberapa Kang Yepi? Udah paling 1 tahun setengah kan. 1 tahun setengah nih di lapaknya Kang Yepinya. Nah iya nuh ya. Yang ini 33. 3.300.000, udah masuk umur Kang ya? Udah sama. Nah yang persiapan Idul Adhanya yang ini sama ini udah masuk nih. Dari segi umurnya. Mana lagi Kang Yepi? Nah. Ini 3 paketan nih. Ini 1, 2, 3. 3. Harga 22. Harga 2.200.000, umur berapa Kang Yepi ya? Ini paling ya 10 bulan. Nah, masih di jalan atau di bawah 1 tahunnya nih guys. Ini pas pada saat Idul Adhanya nih guys. Umur 1 tahun minta paket 3 ekor itu per ekor itu 2.200.000 ya Kang. Oke, mana lagi Kang? Nah, ini. Itu harga sama tuh, harga 22. Nah, ini juga 2.200.000 nih guys. Panjang posturnya. Mana lagi Kang Yepi? Udah. Oh, udah laku. Iya. Bawa berapa ekor Kang Yepi? Bawa berapa dari pagi itu ya? Bawa 9. Bawa 9, sudah laku ya Kang ya, udah sebagian laku, ya. Iya. Oke. Moga-moga laris manis ya Kang Yepi ya. Mangga nuhun Kang Yepi. Assalamualaikum. Nah. Kita ke lapaknya Kang Jajang, guys. Ah, itu Kang Jajangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, seberapa hiji Kang? Nah, kenapa belas? Oh. Mana nomor mana? Iya. Ya harga seberapa ya? 5,5 2. 5,5 2. Ah ini. Nama ini. Ah 5,5 2 nih guys. Bagus. Paket nih. Nih di lapaknya Kang Jajang itu terkenal nih dombanya bersih bersih sama kualitasnya bagus bagus nih guys. Mana lagi Kang Jajang? No ya? Dikasih 3,5. 3.500.000, umur seberapa Kang Jajang? No ya? Nah, udah 2 tahunan, layak untuk Idul Adhanya nih guys. Mana lagi Kang Jajang? Oh iya? Nah, ini 3.200.000 nih guys. Udah masuk Kang ya?
masih bisa nego tuh. Ah. Nah, itu 3 juta yang ujung deh. Nah, ini 32, ini 3 juta. Heeh. Ini dia kan? Ini 3 juta. Nah, ini 3 juta. Nah, itu 27. Nah, ini 2.700.000 nih, guys. Masih petet nih. Nah. Yang di atas apa namanya? Oh, ya. Ini masih 31. Nah, ini 3.100.000. Bagus badannya, gemuk. Gemuk, bahkan apa badannya bagus, terus makannya rumput ya Kang Jejang ya? Iya. Ini? Nah, iya, harga seberapa? Ini 3 juta. Ini 3 juta. Iya. Nah, umur udah masuk Kang? Belum. Oh, masih jajalon ya? Iya. Nah, ini dia jalan di bawah 1 tahun nih, guys. Ini berapa Kang? Ini 245. 2.450.000 di lapaknya Kang Jejang. Nah, masih jajalon nih Kang ya? Masih. Nah, jajalon. Nah, ini ya Kang? Ini kasih 285. 2.850.000 jajalan Kang? Iya, masih jalan. Nah, bagus-bagus nih guys. Mana lagi Kang Jajang? Nah, ini yuk. Ini 31 bagus. Nah, ini 3.100.000 ya? Iya. 3.100.000 umur udah masuk Kang Jajang ya? Udah setahun. Ah, tuh. Bagus. Tanduknya bagus, posturnya bagus, panjang di lapaknya Kang Jajang ini guys. Nah, ini yuk. Itu 275. 2.750.000. Bagus, ya, udah semua. Bagus. Nah, udah 1 tahun nih. Mana lagi yang jajang? Oh, di sana. Yang betinaan ya? Betinaan. Nah, betinaan berapa kan jajang? Dikasih 3 juta lebih. Yang ngeluarin mah 3.500.000. 3 ekor? Iya. 3 ekor 3 juta? 500. 3.500.000 tuh, guys. Itu bajir atau cuma untuk pembangkian kan jajang? Itu bisa buat kendaraan, bisa buat pedaging. Untuk pedaging atau untuk pembangkian juga bisa nih guys. Yang betinaan di Kang Jajang itu umur berapa Kang Jajang? Itu yang betinanya udah 3 tahun lebih. Oh, sudah 3 tahun lebih. Tuh campur. Ada dedaraan, ada indukan ya Kang Jajang ya. 3 ekor pakai 3 juta lebih atau 3 juta setengah ya Kang Jajang. Oke, mana lagi Kang Jajang? Udah Kang Jajang. Ya wis. Kang Jajang hatur nuhun ya. Mangga nuhun. Moga bakal laris manisnya. Mangga nuhun. Waalaikumsalam. Kang Yoga ya. Oh itu. Tuh, Kang Yoganya lagi ngobrol. Domba-dombanya bagus nih Kang Yoganya. Lagi nego Kang Yoganya. Lagi tawar-menawar di Kang Yoganya di lapaknya guys. Nah, ini situasinya rame banget ini guys di pasar majanya. Nah, tuh. Nah, ada Kang Dapi nih. Assalamualaikum Kang Dapi. Mau seberapa hiji? Ya? 10. Loh, ya harga seberapa, Kang? 10. Hah? 31. Ah, ini 3.100.000. Heeh, 3.100.000. Kang Davinnya lagi nego nih, guys. Ini 3.100.000. Kita lihat nanti yang lain nih, guys. Kang Davinnya lagi nego. Kang Yoga nih guys. Assalamualaikum. Domano mana Kang Yoga? Ya harga seberapa ya? 3.000. 3.000. 1. 2. 3. Sama ini 3. Waduh, domanya bersih-bersih euy. Nih umur. Ini umur apa nih? Umur berapa nih, Kang? Baru pulak. Oh, belum pulak. Masih jajalon ya? Ah, tuh guys. Masih jajalon nih di lapak Kang Yoganya nih. 3 jutaan 1, 2, dan 3. Masih jajalon KB-nya? Nah, ini udah masuk nih, yang 2 ekor ini nih. Sudah cukup umur. Nah, ini yang 1 masih jajalon, yang bagus. Yang nyambung, sambung ya. Mana lagi, Kang? Nenu yuk.
3.350. Umur udah masuk, Kang? Udah masuk. Nah, satu tahun lebih nih, Kang. Ah, mana lagi, Kang? Berapa nih, Kang? 33. Nah, ini 3.300 nih, sambung nih modelnya nih. Kasep-kasep, woi. Mana lagi, Kang? Wah, bersih lagi. Berapa, Kang? 315. Nah, 3.150. Masih bisa nego menurut Kang Yoganya nih. Kasep-kasep. Kasep ini dong. Mana lagi, Kang? Ya? Udah? Udah. Gua berapa ekor, Kang? Satu lagi tuh. Eh, mana nu mana? Yang belang sapi harga berapa ya? Harga berapa, Kang? Nah, ini 2.800 yang motifnya belang sapi ini. Makanya bagus. Tuh. Gagah-gagah. Belanjanya pilihan berapa ekor? Bawa? Bawa cuma 8 ekor. 8 ekor. Sudah laku? Laku satu, baru satu. Baru satu. Ya, mau kamu laris manis ya? Ayo, Kang, mangan nuhunnya. Ayo, yuk. Assalamualaikum. Nah, itu guys. Tadi di lapak Kang Yoganya. Bawa 10 ekor, laku 1 ekor nih, guys. Nah, kita ke lapak yang lain. Bah, ini harga seberapa? Ya, pengawas 25. Ah, 2.500 nih, guys. Masih jajalon ya. Bah, nuhun, Bah. Wah, harga seberapa, nuh, ya? 25. Ah, 2.500 nih, guys. Asep. Jajalon ya? Ya. Nah, tuh jajalon tuh, guys. 2.500 jajalon. Nah, ini abahnya nih, guys. Siap. Nuhun, Bah. Nah, kita ke lapak yang lain nih, guys. Di lapak Kang Asep. Kang Ali, harga seberapa, nuh, ya? 45. Ah, 4.500. Umur seberapa, Kang Ali? Apanya? Umurnya umur seberapa, ya? Umur? Setahun, ya? Soalnya belum pulang, ya. Sekitar setahunan. Nah, satu tahun 4.500 nih. Ya, pas setengah. Nah, pas setengah. Pas setengah masih bisa nego nih, ya, Kang Alinya nih. Di Pasar Majanya nih, guys. Kang Ali nuhun. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys, rame berlimpah nih stoknya di Pasar Majanya. Nah, udah kan obat ya. Tetap baru udah mau berhentak sih. Kang Dadang, majir seberapa ya harganya? Ya, 23. Ah, 2.300 sih. Bajir. Bajir yang butuh untuk Idul Fitrinya nih, pedagingnya nih. Nah, bajir. Sudah tidak diproduksi lagi nih untuk pengembang biakan nih, Bu Gai. Jadi diambil dagingnya nih. Nah, ini Kang Haji Dadang. Mau menu mana dulu ya tuh? Ini harga seberapa, Kang Agus? Harga seberapa? Apal? 42. 4.200, Kang. Tuh. Agus aja Agus. Ah, Pak Haji Agus tuh. Ya, harga seberapa, Bos? 3.200 nih. Ini 3.200, 3.200 nih. Oh, rame nih Pasar Majanya nih, guys. Seperti diketahui Pasar Maja saat ini lagi rame stoknya, terutama ini domba-domba yang betinaannya nih, guys. Dan domba-domba Garut yang untuk persiapan Idul Adha-nya lagi rame. Kita review aja tadi di apa namanya kandang atau di lapaknya Kang Yoginya itu harganya untuk yang sudah cukup umur, harga bagusnya itu 3.500-an, guys. Terus di lapak Kang Jajangnya untuk domba yang betinaan, untuk pengembang biakan atau untuk penyembelihan itu ada 3 ekor, itu 3.500-an. Terus di lapaknya Kang Yoganya itu harganya itu 3 juta ke atasan nih, guys. Nah, itu informasi yang bisa disampaikan terkait review domba di Pasar Majanya. Semoga informasi terkait dengan harga domba di Pasar Maja yang update di hari ini, hari Selasa, tanggal 18 April 2023 ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk channel Agung Dombanya di subscribe, like, share, komen ya, guys. Terima kasih telah menyaksikan di channel Agung Dombanya. Semoga informasi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.